Assalamualaikum. Pelakon dan pengarah Dato' Afflin Shawki menyifatkan perceraiannya dengan bekas isteri Maria Christina Oro Abdullah sebagai takdir dan ketentuan Allah. Sepakat berpisah selepas hampir 25 tahun mendirikan rumah tangga, Afflin berkata ketiga ini fokusnya dan Maria adalah untuk terus bersama-sama membesarkan tiga anak-anak agar mereka tidak terkesan dengan perceraian yang berlaku. Ini adalah takdir Allah, tiada siapa yang mahu hubungan rumah tangga berakhir begini. Kami cuba yang terbaik untuk teruskan hidup demi anak-anak supaya mereka tidak rasa terkilan dengan apa yang terjadi. Walaupun sudah berpisah pada Ramadan lalu, kami masih bersama menyambut Aidilfitri. Kehidupan juga berjalan seperti biasa, cuma bezanya kami tidak lagi bergelar suami isteri, katanya. Pada Jumaat lalu, Maria menerusi Instagram miliknya mendedahkan sudah bercerai dengan Afflin pada April dan pengumuman itu dibuat hanya selepas dirinya selesai menjalani iddah selama 3 bulan. Dalam pada itu, Afflin berkata dia tidak bersedia untuk berkongsi tentang punca keretakan rumah tangganya kepada umum. Sebaliknya, kata pelakon filem buli itu, perkongsian bekas isteri di media sosialnya cukup menceritakan masalah yang membawa kepada perceraian mereka. Apa yang bekas isteri katakan di media sosial, kami telah persetujui bersama. Jadi tiada apa yang perlu saya katakan sekarang ini. Tunggulah, mungkin suatu hari apabila saya sudah bersedia, saya akan kongsi, ujarnya.